Halo guys, welcome back to our channel Miftah Armia. Jadi hari ini saya akan ke Kota Medan. Soalnya ada acara World Celebration Day. Aisyah lagi kurang sehat nih, kelihatan nih. Dari tadi nangis terus, tapi tiba-tiba dihidupin kamera vlog, dia diam gitu. Lelah, jadi Aisyah udah 4 hari. Kita udah pesanin tiket juga sebenarnya, tapi gak bisa berangkat. Iya sayang, Aisyah ikut antar ayah ke bandara ya. Sayang anak ayah. Sakit apa sayang? Mau pegang nih, pegang. Oh enggak. Badannya panas banget guys. Jadi tapi badannya panasnya naik turun ya sayang ya. Sayang ayah. Yo. Antar ayah ke bandara ya. Ya, ajak mama. Mana mama? Oh iya, udah pegang. Kasihan ya guys, doain ya teman-teman. Semoga Aisyahnya dapat sembuh. Amin. Yuk. Oke guys, jadi kita nih udah di jalan menuju ke bandara. Jadi sebenarnya tiketnya kita udah pesan untuk bertiga. Nah, dia jadi nggak ikut tuh ya. Aisyah jadi nggak ikut ayah, padahal mau berenang. Padahal kita udah pesan kamar yang hotelnya ada kolam renang Aisyah, buat Aisyah berenang. Soalnya dia yang paling gak bisa lihat air. Ini ada nih di depan masjid nih, seperti sawah kayak tambak gitu. Minta berenang kemarin. Pokoknya kalau lihat air, nah itu tempat berenang. Apakah itu kolam renang atau tambak ikan, tetap tidak berenang. Jadi ini acaranya di Kota Medan, World Celebration Day-nya. Dan insya Allah minggu depan ada acara lagi. Buat teman-teman boleh DM saya kalau ada di kota-kota yang saya sebutin ini. Insya Allah minggu depannya Kota Bandung, terus lanjut Padang, minggu depannya lagi lanjut Depok plus Makassar. Jadi ada 6 acara World Celebration. Jadi World Celebration ini acara lebih besar daripada roadshow biasa, karena ada penyerahan reward-reward. Jadi ada senar-senar ini banyak dapat reward keluar negeri gratis, salah satunya Malaysia Singapura. Total yang berangkat tuh hampir 200 orang. Makanya nih buat teman-teman yang udah nonton vlog kita, rugi banget kalau nggak ikutin bisnis jawarnya bareng. Selain dapat ilmunya yang begitu bermanfaat, jawarnya juga iya gratis keluar negeri. Nah jadi bismillah Kota Medan ya, semoga Aisyahnya pas balik udah sembuh, karena lusanya kita langsung berangkat ke Kota Bandung mau ajak Aisyah jalan-jalan. Aisyah mau ke Bandung Aisyah. Jadi nggak harus LDR sama neneknya kali ini, aman neneknya. Minggu depan nenek baru LDR. Saya siap nenek LDR lagi. Nanti neneknya yang udah lemah kalau jadi Indonesia. Enggak, udah kuat lah. Mau sama ayah, Aisyah. Dia nangis terus doanya. Karena kalau anak kecil lagi ngenak badan, demam, meriang, ya pastinya gitu. Kita yang dewasa aja juga gitu biasanya guys. Jadi let's go, kita langsung ke bandara. Jadi selama nggak ngevlog, dia sekarang udah pinter sembunyi barang. Terus suruh cari mau kita mana. Nah, jadi dia suka main petak umpet gitu, tapi dia sembunyiin barangnya. Dulu kita sembunyiin. Soalnya kalau sesuatu yang kita nggak bolehin, kita sembunyiin nih, misalnya makanan atau apapun. Pas udah sembunyiin, kita pura-pura nggak tahu mana. Terus besok dia yang kerjain kita. Hebat emang Aisyah ya, udah pinter dia. Ini lagi belajar mau jalan. Semoga aja bulan depan bisa jalan, bisa lari, bisa tarik pot rumah nenek, gue percaya.
pointless to try and turn back the time. I've never been this old in my life. Load up my spaceship, tear through the sky. Oke guys, kita udah mau nyampe bandara. Kita lihat sex Asia. Tapi dia kayak tidur guys. Data Indonesia panas kali ya. Aisyah udah hanya pesanin tiket, tapi Aisyah lagi demam, jadi nggak bisa ikut ya. Ini sayangnya. Karena air bayi putih nih. Senyumannya. Baik kali ya Naya, mau ya. Nah, makasih. Mau dia cium. Moodnya lagi bagus kalau lagi sakit. Mau lagi? Mau ya? Udah mau anti-uncle dari Indonesia ya. Biar Indonesia cepat sembuh ya. Ya bilang, udah mau anti-uncle lo, sudahin. Anti-uncle dari Indonesia ya. Biar Indonesia cepat sembuh. Mau jalan-jalan sama ayah ke Bandung ya. Udah. Nah, bilang. Egi, cium, muah hantian gar, muah. Pesawatnya belum datang guys. Ini udah dua kali dikasih delay. Harusnya tadi jam 10 pagi, terus delay ke jam 12 pagi, dari jam 12 delay ke jam 3, dan sekarang udah jam 3, pesawatnya juga belum datang. Perasaannya mau diajak ikut nih, senyum-senyum ya tadi. Mana sama ya? Ini ya. Bawa karena. Perasaannya, ini ya tuh. Nah, perasaannya diajak ikut, iya. Ini. Dia berharap diajak ikut nih. Coba pinjam babi. Kamu pinjam babi? Enggak mau ya? Enggak. Tahu deh ayah mau pergi guys. Ya, mau pergi ya. Minta ikut. Nggak mau lihat orang lagi nih, koi ini. Dah, ayah pergi ini. Nah, pergi lagi kek. Pesawat mana ya? Jam 3.20. Ya. Yang mau? Yeah, mama. Yang mau? Ya. Dadah, mama. Dadah. Yes.
Insyaallah ya. What is love anymore? And you came to me like a bird to the breeze, and we floated together for a while. But you had to go.